Pakualam ke-9 telah dimakamkan dan wacana kekosongan jabatan Wakil Gubernur Yogyakarta yang ditinggal oleh almarhum pun mengemuka, namun tidak wajib segera diganti. Seusai proses pemakaman, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono ke-10 langsung menjawab pertanyaan publik terkait kekosongan jabatan Wakil Gubernur. Sultan Hamengkubuwono menyebut undang-undang yang berlaku tidak mewajibkan pemerintah untuk segera mencari pengganti. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo juga menegaskan hal yang sama sesuai peraturan yang berlaku. Saya juga merasa kehilangan, tapi tidak bisa diisi, ya menunggu, karena ini bukan sesuai dengan undang-undang. Beda ya dengan posisi lainnya, kalau lainnya ada undang-undangnya yang mengatur. Ini 18 bulan baru diisi. Kalau Jogja kan ada darah khususkan yang segera ada tahu kerjanya ada aturannya. Tidak ada batas waktu maksimal? Oh, enggak ada. Sama saja.